Romo. Halo guys, jumpa lagi di Darmin Stories. Darmin ya untuk Parmin. Parmin itu jenengane Ponane Godong. Nah, Ponane Godong alias si buto barune Mas Sutarno. Malam hari ini kita akan review hasil karyane Mas Bikin saron ya? Oh, nggak saron. Saron Toronto maksudnya, ayo kuwi. Enggak, nah kemarin tak kasih lihat apa kuwi? Langkah awalnya Mas Yoyo kuwi ngeling ora toret. Nah, kita video ini Eli ngetutis, neng rapuh, tak kaya bukti. Nah, saya kis, dadi apa toh? Saya kayak cawi. Dong iki lho dong. Iki. Oalah kuwi sing dimaksud. Iki. Hasil karya Michael Al apa? Alex. Pasar nang mana? Dong. Kesilep. Kesilep tenan. Iki kan patah lho iki. Kesilep. Allah. Dek. Ketok. Judul. Tukal. Ini saya rontok telas. Ini tahu enggak, Pen? Apa? Ini cara pengerjaannya. Nanti kita tanya saja sama Nak Yoyo. Kan udah dada-dada kan lo tangannya. Cinta ini. Yang bisa lihat ikannya itu Mas Narno. Nah, kan lagi tenggelam nah itu. Tekan dino. Sekarang. Nah, ini jadi ini terinspirasi dari Pantai Kasab. Kenapa enggak Pacitan? Oh, enggak perlu. Oh. Nanti biar orang-orang yang bikin sendiri. Oh iya, Mas, yuk. Proses pembuatannya ini berapa lama sih? Ini itu berapa ya? Kayaknya 2 hari. Dua hari, tapi karena aku tinggal ke pantai itu jadi ya itu. Nah, itu kita mulai ke pantai, terus kamu lanjut, malamnya langsung. Ya, setelah itu aku lanjut. Nah, apalagi? Ini kamu nyontoh apa dari pikiran kamu sendiri? Pikiran saya sendiri. Ini ceritanya pagi-pagi, Mas Adu. Ya, bisa pagi, bisa sore, tapi kan langitnya seperti ini pagi. Mataharinya mana? Ini, lagi motor beat. Oh, tak kira matahari ini. Tapi semua.
Ibu mataharinya. Dijamin gak kuat, gak apa gak nafsu makan. ini inspirasi kamu sendiri. Ya, Mas Tarno. Tapi yang dasarin aku. Oh iya, jadi ini dibantu Mas Tarno, aku lupa. Oh, apa? Dasari apa? Ini yang buat awan yang indah ini, Mas Tarno. Nah, dan aku lanjutin ini lautnya. Yakin bener? Iya, aku kan jalan-jalan ke situ juga. Oh. Nah, jadi tahu Mas Tarno. Ini pantai apa, Kasar? Duh, nanya aku sih gak ber. Wah, habis kacau. Hujan. Mau tak bikin pantai banjir itu masa Kasar? Kalau kasap kan kasar. Sudah tak gemet ini ngomongnya. Emosi. Oke, tapi PPS-nya mau menurut Mas Timo. Bagus. Ya bagus. Nah, aku isane gambar bulat bulat atau tapi iso apik yakin. Ini kan Mas, lukisan ini penuh misteri. Iya, beneran. Jadi kalau jadi ini pohon cemara ini kalau dilihat dari jauh ya. Enggak seperti pohon. Kenapa? Coba kamu pikir sendiri. Dari jauh? Enggak seperti pohon. Kamu pikir sendiri. Kira-kira apa? Jadi apa, Mas? Seperti apa bentuknya, wis? Bingung? Sik, kok sik? Waktu ini apa, yuk? Aja menikah gedok. Wah, bingung enggak kamu? Oh, kok rambutnya Mas Tarno? Kok rambutnya Mas Tarno? Kayak apa, Mas? Kayak apa, Jal? Kalau dari atas kayak gereja. Atap gereja. Iya, atap gereja maksudnya. Dari atas. Kayak itu loh, Mas. Apa namanya? Yang bangunan Bali-Bali itu loh. Pura. Apa sih itu? Pura yuk. Pura. Astagfirullah. Kirain dong. Pura. Pura. Oh, pura. Bingung. Iya, bingung. Bingung, Cak, bingung. Iya, saya juga bingung. Guys, pacar-pacar kotak ngono ya, pelukis ya. Bagi neng awake tenan yo. Ini batu-batu karang, Mas Adu. Iki maksudnya batu karang. Ya, nah, ini yang merah ini apa nih? Tanah liat. Oh. Padahal di sini aku gambarnya gua loh. Loh. Berarti ngilang ya Mas Ana ya. Karang. Oh, ngono itu. Runtuh. Runtuh, heeh. Boleh untung, San. Jadinya sepertinya aku jadi bingung juga. Ah, ini mau dipakai sendiri apa mau ada pesanan orang lain? Enggak, ini aku gambar sendiri. Rencananya mau aku full ini, Mas Adu. Ini jual berapa? Enggak dijual, Mas Nemo. Kalau dari mana? Kalau cocok, lepas lah. Ya, kalau cocok, lepas lah. Ah, mungkin sekalian dilelang, Mas Adu, boleh? Oh, ya. Boleh. Buat kalian, ayo, cepat. Yang siapa? Oh, harga tertinggi. Saya 100. Berapa? Lelang ini berapa? 110 ayo. 150. 150. Aku boleh ikut enggak? Oh, boleh. Ayo, maksudnya langsung. Cepet. Aku 3.000 ya. Wah. Nah, buat kalian yang berani harga 150 lebih, nah bisa langsung DM Mas Yoyo. Nah, ini mungkin yang Mas Adu punya itu. Apa? Kayaknya kalau ngelukis buto juga bagus ya. Nah, kayak dulu itu kan pernah juga toh kamu bikin rangga. Nah. Yang bikin kayak buto kayak aku itu loh. Mas Tarno kan mukanya udah kayak wowo. Itu kamu. Iya. Oh, kok sama yang bisa. Yang pakai gambar kertas gambar itu loh. Oh iya. Pakai kanvas. Jadi buat kalian yang pengen dilukis wajah, langsung DM aja ke Mas Yoyo. Nanti harga menyesuaikan. Mas, udah jam 9? Iya. Minum obatnya. Jam 9 itu warnanya apa ya? Jam 9 warnanya apa ya? Enggak, maksudnya obatnya yang merah. Wah. Yang merah. Kan tadi minumnya yang hijau. Oh, salah. Ini malam atau siang tuh? Astagfirullah. Gila mas. Ini sore. Kok aku balik atas awan yang hitam apa ya? Wili lagu. Wah, lagu. Nah, tapi Mas Tarno, ayo dinilai iki. Iki hasil karyane Mas Yoyo. Iki sing brojo aku lho, iki ngisi-ngisi aku tak jotos. Apa? Nah, Mas Tarno. Kalau dari atas tuh ini kayak lahar. Lahar. Ini gereja. Apalagi? Itu gedok. Oh, bukan. Ini pohon mau ditebang. Mantap. Yo. Ya. Nah, terus ini awan-awannya kurang cerah ini. Kayak apa itu? Oh, ini kan Mas kata expert ahli. Oh, iya. Dia tuh melukis dulu, Mas. Oh.
pernah lukis juga. Lukis apa? Sambil mana itu? Gula bundet kali ya. Paling ahli. Enggak nogo. Enggak, tapi ini serius loh, ini ahli dalam seni. Karya seni dulu bertahun-tahun muda. Yakin, udah. Menurut Mas Tarno kurang gimana ini Mas Tarno? Kurang tambah apa? Langit masa warna hijau ya? Oh. Ada ya? Enggak masuk ini. Oh, udah masuk berarti ya. Berarti kalau Mas Tarno jangan masuk. Oh, buat jangan masuk. Mana sih ini? Tapi Mas Tarno, kalau andai kata Mas Yoyo Lila Itala ngasih lukisan ke kamu mau? Hah? Mau. Mau aja. Katanya jelek. Tapi kan aku buat pajangan bagus gitu. Oh, buat pajangan bagus. Ya, oke, okay, overlock bagus lah. Ya, pokoknya kok aku langsung gambar yakin aku udah gambar iso paling ra iso aku gambar. Nah, iki suket kok anu iki tanda. Oh, ini anu jangan dilihat. Kok sopong ae. Iya, ini kobongan. Oh, iya mo. Agaran. Oh, kan kali ngecap nang kene. Nah, temune iki mo bener. Ini lupa aku sampai lupa ya. Tapi sangat detail kamu yo. Dhuwitmu kan obong-obongan iki. Ya sebutnya gimana? Saya pikirkan Mas Ado. Sebutnya merabat dhuwit. Wah, iya enggak sempat. Ini malah sampean kalau telinganya cedak ke sini, ini ada suara burung. Masa cobain. Orang gila. Nenek. Coba kali. Oke, Dan. Wah, Mas Yo. Nganu Mas Yo. Sesuk aku digambarke yo. Boleh? Gambarke Isabella. Kayak turu. Yakin? Heeh, kayak turu. Neng turu lu kepenceng ngiwo. Malat. Pasun ya, gitu. Tak lukisan. Bisa bela tak diajar-ajar lah pula. Yo, Mas Tarno. Yes. Oke, buat kalian yang pengen dilukiskan sama Mas Yoyo, karakter wajah opo, meng sikil tok ya apa-apa, wajah opo, sikil tanpa wajah, wajah tanpa badan lo bisa. Mas Ado, ning gambar gudeg gelem ora yo? Oh, iso yakin. Bisa. Aku gudike oke. Tamit. Enggak. Wong panunun yo iso. Oke, Mas Yo. Oh, istri lo hasilnya apa Mas Yoyo panjang jos. Ya, bintang tamu ikut closing. Aku kan lihatnya dari atas, nggak dari samping depan. Nek gedenya gilem. Gedenya gilem ke pajangan rumah. Insya Allah, mau. Wah, ini bilangnya Mas bintang tamu jujur aja lah. Oh, ini pajan-pajanan setroi gil. Ya, hakin tak cocok. Wis, sangu ini sesok. Iya. Sangu, sesok pray sekolah. Wis aku nilai iki lho bantu aku iki kok. Oke, guys, jadi sekian dulu dan buat kalian yang kemarin penasaran pengen lihat hasil karyanya Mas Yoyo sekarang sudah tersampaikan dan buat kalian yang tadi kan sudah sempat lelang ya. Yeah. Mas Dewo berani 150, saya 100, Mas Jutarno 2 juta yo. Nah, 110. Berarti 110 berarti yang di atas 150 bisa langsung DM Mas Yoyo. Yeah. Nah, Kapten Yuswo yo. Ya, nah, betul. Apa yang pengen digambarke bisa langsung menghubungi Mas Yoyo. Iki serius iki. Serius pura tuh iki. Yo iyalah. Oke, karena sudah malam saya belum selot tapi sambil udah ngantuk. Mas Nemo kayaknya sudah bosan mendengar suara kayak saya. Aku enggak diajak. Wes, kok wae engko tak ajak. Nah, ayo mau, ayo langsung mau. Closing. Cepet ayo. Closing. Kok bisa ora closing? Closing. Ayo wis ayo. Ayo. Jangan lupa rekomend closing sing oke kok. Jangan lupa guys. Sepak bola. Kan salah olahraga. Iya, sama. Ya, Bung. Ah, jadi Bung. Wah, sayang sekali apa yang terjadi di sana. Wah. Mas Tarno gitu sepatunya kurang. Oh, oh. Blue kayak. Sayang sekali. Ya. Crossing. Ayo crossing nanti Crossing. Apa bedanya cross. Sih? Yo beda. Kan crossing sepak bola kan itu tendangan yang Oh. Tadi opo-opo ngerti jajane. Nek ada saliwan yo.
sajane wah Mas Jendul iki dadi sekolah iki jan sithik menah iki mesti PKN 3,6 tak bajet baik tak baik di sensor aja udah like comment and subscribe Darmen Stories. Jangan lupa serotop serotop top 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 blub 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 blub